yang sekarang justru jauh lebih tidak ribet. Karena fatsuit ini dipesan dari Orlando. Saya dulu bekerja sama dengan Orlando lewat sebuah iklan dulu. Jadi bokep itu pesan dari dia yang mengerjakan, ada Adi namanya. Kemudian untuk fatsuitnya sendiri Orlando langsung yang bikin di Bali. Dan jauh lebih nyaman karena fatnya real. Jadi apa ya, kalau yang pertama mungkin saya masih punya sedikit keluhan karena susah sekali mencari bentuknya untuk bisa real dalam bergerak dan lain-lain. Ini jauh lebih real gitu, karena fatnya dibikinnya benar-benar moving, ngikutin gerak badan dan gerak badan gitu, dan enak banget lah. Walaupun panas sih. Panas tetap, tapi panas. Jauh lebih nyaman untuk yang tapi jauh lebih nyaman untuk bergerak dan lain-lain. Siap, terima kasih Mas Rizal. Karena agak sedikit lebih mahal. Tapi ya udah lah ya. Falcon ini yang bikin. Udah banyak. Kita belajar dari yang pertama, jadi udah banyak progress. Udah banyak kemajuan. Sehingga dari mulai scalp-nya, apa namanya ini, ball cap-nya, rambut, teknik pemasangannya jauh lebih jauh lebih detail, sehingga mengantisipasi kalau keringat. Jauh lebih nyaman karena ini bajunya juga fatsuitnya dia sangat nyerap keringat banget. Jadi enak banget dan mudah dicuci. Yang paling penting. Sudah memakai fatsuit tapi tetap diminta untuk menambah berat badan banget. Jadi bilang sudah berhenti. Iya. Sudah berhenti atau masih akan terus naik? Masih akan terus. Masih akan terus. Pasti. Jadi padahal sudah mulai kelihatan. Susah dong. Nah, rencananya akan menaik berapa kilo lagi? Kayaknya harusnya 2 kilo lagi. Kalau harga targetnya berapa mas? 9. Tapi saya mau mulai ini, berat saya sudah lebih berat dari yang dulu. Mungkin umur ya.